HSR, balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini ada satu mobil, apa tadi ya? Innova ya, yang lagi ganti velgnya, velg standarnya dia ke velg standarnya Alphard. Kita lihat videonya kayak apa. Buat kalian yang lagi cari velg-velg second, bisa langsung di follow aja BVS atau Bursa Velg Second. Nah, ini ada di bawah ya. Ya, jadi buat kalian yang pengen cari velg second berkualitas, tinggal di follow aja. Nah, di sini seperti ada, nih kayaknya nih ya, OM-nya Kalia nih. Terus ini juga ada nih second dari HSR nih, kalau nggak salah modelnya Tsukuba. Ini juga nih yang Kamikaze, velg secondnya HSR Wheel, tuh kondisinya yang udah pada baret-baret. Tapi masih layak pakai, cuman fisiknya doang. Ini ada yang model kayak NK. Pokoknya masih banyak banget. Jadi nggak cuman velg OM doang, nggak cuman velg second HSR doang, tapi ada juga velg-velg racing lainnya. Kalian tinggal cari aja di Bursa Velg Second TKB. Kalau misalnya modelnya nggak ada, bisa pesen kalau nggak salah ya. Jadi nanti coba dicariin. Kalau misalnya nggak ada banget yang persis, bisa dicariin yang mirip. Oke? Banyak banget nih kondisinya. Ini kalau nggak salah nih Shinjuku-nya HSR nih juga ada nih. Tuh ini dari yang Mercy juga ada. Banyak banget ya pokoknya. Nah ini OM-nya BMW juga ada nih di sini nih. Ini Honda juga ada. Ini Honda apa ya? Pokoknya mungkin kalian lebih tahu lah ya. Ini ada yang Suzuki juga, ada yang Toyota, ada yang Datsun. Daihatsu maksudnya. Sama-sama deh. Ya pokoknya banyak banget nih juga nih yang untuk velg-velg besarnya juga ada. Oke. Tinggal kalian follow aja Bursa Velg Second TKB. Oke. Ini Innova-nya mau diganti model apa ya? Dia ganti pakai velg bawaan mobil original. Sebelumnya pakai OM, aslinya pakai OM ya, ring 15. Oh, ring 15. Terus diganti ke OM lagi. Ke OM lagi. OM-nya OM? OM Toyota Alphard ring 17. Jadi sama-sama Toyota kan PNP. Oh, PNP jadi, ya. Iya, enggak mesti harus pakai centering atau lain-lainnya lah, langsung PNP. Oh iya benar ya, karena kalau OM itu kan bornya udah pas ya. Udah pas, sama-sama Toyota. Jadi nggak perlu pakai centering. Banyak pilihan untuk Innova kok, kalau Toyota Alphard atau OM-nya HRV itu juga bisa. Itu biasanya kenapa sih ya kalau misalnya orang dari pakai OM terus modifnya ke OM lagi? Nah, banyaknya sih kan pengen nyaman satu, tapi tampilan ada. Oke. Terus tampilan juga berubah juga, nggak begitu-gitu aja. Nah, rata-rata nyari kenyamanan. Pengennya nah, jadi tetap di OM. Betul. Kalau untuk setel kan kebanyakan cari yang ring 18. Tapi racing. Kalau untuk gaya. Tapi kalau untuk OM sih nyaman dapet, style juga ada. Ya kan otomatis juga pastinya kuat. Dan harganya lebih miring juga, ya, lebih miring, karena murah, second jadinya ya. Udah second. Ini kalau misalnya Innova dari ring 15 naik ke 17, masih aman nggak? Masih nyaman nggak? Masih nyaman banget, jauh kemana-mana. Okay. Pokoknya enak deh, naik 2 in.
pasti aman banget. Ini emang Innova apa nih? Ah ini dia Innovanya Innova G. Innova G. Tipe G. 2015 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ya. Kalau Innova yang lain? Innova lain, misalkan Innova yang diesel atau apa kan yang tahun-tahun lama, uh-huh. itu kan masih bawahnya 15. Uh-huh. Itu bisa pakai OM kayak Reborn upgrade dari mobil. 17 lagi ya? 17 ada, yang 16 juga ada. Modelnya juga ya masih masuk lah ya. Ini tapi tetap PNP berarti kan? PNP tetap. Sama-sama Toyota mah gampang. Nggak mesti rubah apa-apa langsung. Itu kalau sama-sama merek ya? Sama-sama merek. Kalau misalnya dia anggaplah mobilnya tadi Innova ini gitu. Pengen ganti OM-nya OM ke Honda gitu. Ke Honda. Ada nggak yang ada. Ada juga? Ada juga. Kayak punyanya Accord kan bisa. Ada Accord Ring 16 ada. Nah, itu bisa pakai Innova. Kita tinggal setting bannya aja, ukuran ban. Ya. Itu PNP nggak kalau begitu? PNP. Cuman butuh misalkan kalau misalkan ada yang pengen pakai centering, kita bisa buat juga. Oh, ya. Jadi enggak memang nggak terlalu pas. Nggak terlalu pas karena Honda. Honda lebih besar dari Toyota center hole-nya. Oh, gitu? Betul. Oh. Kalau PCD-nya sama. Oke. Iya. Siap. Thank you, Ak. Iya, sama-sama. Pada pingin beli velg second bisa langsung hubungin bursa velg second ya, langsung di follow aja nih Instagramnya atau mau DDM dulu juga boleh, nanti dikasih pilihan-pilihan velg yang lagi kalian cari, karena banyak banget, ada yang velgnya OEM, ada yang aftermarket juga ada, yang model-modelnya kayak gini nih itu juga ada, yang racing atau mungkin yang elegan, yang celong itu ada, tinggal kalian pilih aja yang sesuai dengan keinginan kalian. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gua Asyid Hosmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSS.